Nice. Mati kok. Alah, mati aku, boy. Ini bewan ya? Bewan mati lah aku, boy. Jangan deket kali lah, anjing. Menjauh lah kok sikit. Alah, mati lah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, guys. Welcome back with Sleeping. HP ini membutuhkan waktu 27,19 detik buat hidupnya, guys. Dan ini adalah Redmi 10 2022 ya. Sebenarnya untuk spesifikasi dari Redmi 10 2022 ini nggak ada beda sih dengan yang sebelumnya udah aku review, guys. Dan ini kayaknya bakalan aku update lebih dulu ya ke MIUI 13.03, guys. Tapi sebelumnya aku mau kasih lihat dulu ya kepada kalian bahwa untuk skor AnTuTu dari Redmi 10 2022 ini memiliki skor di angka 256.103, guys. Skor CPU di angka 65.474, masih menggunakan Helio G88 ya. Dan GPU di angka 59.514, guys. Dan bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya sampai selesai, aku sarankan buat nonton dulu video Redmi 10 yang sebelumnya udah pernah aku upload, guys. Dan ini MIUI udah aku update ke 13.03, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja ya, kita masuk ke dalam Free Fire Max-nya aja, guys. Dan HP ini membutuhkan waktu 27 detik ya buat ngebuka Free Fire-nya, guys. Dan di sini aku kasih lihat dulu pada kalian bahwa download pack-nya udah aku download secara full pack. Langsung aja di sini grafiknya aku ganti di max semua kerata kanan. Kita tes untuk dalam CS rank dulu. Yang pertama, babi banyak kali nggak guna semua ya kan. Di sini kita masuk aja ke dalam CS rank untuk tes bagian responsive layar dari Redmi 10 2022 ini, guys. Oke, langsung aku start aja, guys. Di sini waktunya dengan baterai kalian bisa lihat di angka 46% dan brightness aku set di angka 50%. Aku pakai jaringan WiFi ya. Dan bisa kalian lihat nih, lama kali masuk dalam CS rank aja, boy. Ini untuk bagian layarnya kalian lihat, guys. Ini ada touch delay dan lumayan berat ya. Tapi untuk bagian suara nih, suara speaker atas sama suara speaker bawah dari HP ini berfungsi stereo, guys. Nah, responsifnya oke, walaupun lumayan berat. Ini kalau misalnya udah ngelok ke atas kepala, nggak buyar lagi, guys, aimnya ya. Nah, oh ini. Bangsat kau, dari tadi mau mati aja lama kali kena sentuhan. Ini berat ya responsifnya, serius guys, berat kali rasaku, boy. Pas nembak musuh kayak apa ya, kayak berat aja rasaku dari HP ini, boy. Pecah bangsat, lama kali kau mati anjing, lompat-lompat pula kok kontak. Kayaknya gak pala kuat ini, boy. Bukan untuk lengket ke kepalanya nih, ya lumayan enak sih kalau misalnya udah ngelok ya kan. Kalau nggak ngelok ya nggak masuk-masuk juga lah tembakan kalian, boy. Dari tadi rupanya mati aja susah kan. Oh ini pecah bangsat pala kau. Ini kayak ada patah-patah ya, kalian lihat sendiri nih. Nggak terlalu nampak memang, tapi rasaku kayak ada patah-patah gitu ya. Memang nggak bisa sih Redmi 10 nih. Anjing, player-player lompat. Alah mak, anjing kena sandwich aku depan belakang, boy. Kau nama bot semua, kalian tengok nih ya. Oh, Pukima. Kayak mana ya, pep kayak gini? Bisa nggak sih, kawan bot musuhnya real player semua, babi. Nah, kawan-kawan bot nggak guna, mati ya lah kalian. Ngapain kalian semak kali, babi? Eh, mana? Ah, anjing gak kepencet bangsat. Bangsat. Jarak jauh pakai SGM anjing. Bodoh kali aku kan. Majulah kawan anjing. Ah, udahlah cabutlah. Punya kawan bot bangsat gak ada guna, jalan-jalan aja anjing. Tah apa fungsi di Free Fire bot-bot binatang ini? Ah, kau bangsat. Mananya? Ah. Ini anjing, mati lah. Mati, mana reload? Ah, koncet sinyal anjing malah naik. Babi, sinyalnya kayak babi kan. HP-nya patah-patah, boy. Setiap diras di sini permainan selama 10 menit, guys. Baterai yang tersedia di angka 42%. Dan untuk bagian panasnya aku gunain selama 10 menitan ya. Kalian bisa lihat nih, untuk bagian layar atasnya di angka 40 derajat, guys. Dan untuk bagian belakangnya ini di angka 38. Jadi karena rasaku di sini HP-nya rasa lumayan berat ya di grafik max rata kanan, aku ganti aja grafiknya di ultra rata kiri. 60 fps nya aku aktifin. Aku tes di ranked game, guys, kali ini ya. Masuk dalam starting island dari ranked game di detik sama kali, boy. 24, boy. Nampak kali kayak gini ya, kalian merasa lah ini cuman aku.
mouse-nya patah-patah ya. Agak touch delay juga padahal grafiknya udah aku ganti di grafik ultra, guys. Nah, langsung aja di sini waktunya ku start ya dengan baterai di angka 41% dengan brightness yang masih di angka 50%. Masih di atas pesawat aja. Patah-patahnya lumayan kerasa dari Redmi 10 2022 ini, guys. Ku gini-giniin aja patah-patah, boy. Langsung aja aku turunkan ke CT ya. Patah-patah ditambah sinyal anjing ya kan. Jadi macam mana lagi 24, 46, 49 tiba-tiba cepet kan cuma emang. Kalian lihat ya, aku looting dalam rumah di CT ada sekitar satu tim tadi ya. Itu kalian bisa lihat dia turun di atas. Nah, ini masih tetap ada ngalamin touch delay yang lumayan ganggu ya kalau kurasa, boy. Turun kan ada musuh naik sinyalku, boy. Selalu kayak gitu. Susah selalu, cok. Ah, babi emang. Pas ada musuh selalu sinyalnya naik ya kan. Matilah kau bodoh. Ah, mati kau anak babi. Turun selalu, selalu babi, selalu mau turun dari mobil. Lama kali anjing, lama kali turun dari mobil, selalu tiap awak. Ih, nggak tahu lah ya, langsung aja mau dimatikan sama Free Fire ini. Kurasa aku juga nggak jago kali ya kan. Blowball, nice. Enak kali dari tadi ya kan, sinyal-sinyal babi, guys. Cuman sejauh aku pakai ini udah. Aduh, awas-awas lah map anjing ini, map babi ini mengganggu kali, bah. Sama kali kalau dulu kan diginiin hilang mapnya ya kan. Sekarang nggak hilang, boy. Masih updatean yang nggak guna ya kan. Ah, bantai kayak gini, bangsa. Naik. Ih, lama kali naik gini aja nggak bisa. Aneh-aneh Free Fire sekarang update-nya, sumpah, guys. Naik darah aku main Free Fire sekarang. Ah, tapi udah lumayan bagus Free Fire-nya, yang aneh-aneh ya kan. Ini bahaya kali sekarang. Kalau kepencet map, boy, harus tekan merah anjing nih supaya keluar map-nya ya kan. Kalau nggak tekan merah anjing ini nggak keluar map-nya, boy. Kalian bayangin, kalian mau nengok map ya kan, nengok musuh rupanya tiba-tiba tembak musuh kayak aku tadi, boy. Apa nggak panik, bangsa? Tapi yang jelasnya ini udah masuk ke dalam zona terakhir ya. Tetap ada patah-patah yang kayak semula tadi ya. Ya, dorong. Kill anjing, masa gak di-kill ya kan. Oh, ya anjing, gak dorong, cok. Awas. Enak kali aku looting, boy. Mati kau, banjir. Mampus kau shotgun kontol. Mati kau, bangsa. Peluru awak sekarat ya kan, si anjing ini entah dari mana munculnya. Abis lah aku nih, boy. Peluru pun cuma tinggal 70 lagi, cok. Dua kali reload lagi, mati aku nih kan. Oke, ini di zona terakhir perang ada nge-freeze ya guys ya. Oke, responsif yang luar memek sih kalau keras. Awas, cok, awas, lari. Nice. Mati tuh, alah, mati aku, boy. Ini Bewan ya? Bewan mati lah aku, boy. Jangan deket kali lah anjing, menjauh lah aku sikit. Alah, mati lah aku. Dia tahu dia pakai shotgun, ngapain dia kedeketinnya aku. Mati lah aku, kan. Di sini permainan selama 13 menit di dalam ranked game dan total selama 30 menit non-stop aku gunakan di dalam Free Fire Max. Tapi ini memiliki panas layar di angka 40 ya, stabil, nggak ada peningkatan. Dan untuk bagian belakang masih stabil di angka 38,3. Dan untuk suhu ruangan sini di angka 28,8 ya. Jadi ya, untuk bagian panas dari HP ini cukup stabil sih panasnya. Dan untuk bagian responsif, yang nggak nyamannya dari HP ini cuman touch delay, guys ya. Pinter-pinter kalian lah untuk settingnya cemana ya. Tapi kalau untuk setting DPI, nggak aku sarankan untuk kalian set-set DPI, guys. Ini kalau kalian punya harga diri kalian jual untuk beli HP yang lebih bagus ya. Untuk grafiknya aku sarankan set di grafik standar aja, guys, karena grafik ultra masih ada ngalamin patah-patah. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai selesai. So, see you in the next video.